Halo? Kadro? Apa kabar, Ces? Iyo. Joni nih, Joni. Iyo, masa kau lupa, Mak? Joni. Teman kuliahmu dulu. Joni. Oh iyo, Joni. Saya ingat, Mi. Iya, teman kuliahnya sama Aril. Teman bangkumu, Aril. Iya. Gimana kabarmu, Ces? Iya, yang kau suka nyontek sama saya itu waktu studio. Iya, semua kan kau nyontek sama saya. Iyo, ada kah ini kafe? Di kafe dekat rumahmu ini di Bintaro. Saya tunggu kau nah. Ada proyekku ini, Ces. Besar ki, iyo. Apa kah ini 2 miliar? Langsung. Iyo, Joni. Kau mentong paling pintar waktu kuliah. Apa-apa itu pasti kita nyontek sama kau. Siapa Tom yang mau dicontek kalau bukan kau, yang lain mah gigili. 2 miliar. Weh. Mamu gitu. Iyo, tunggu mapalenya nah. Segera saya merapat kalau gitu, Ces. Siap. Kaji di sini. Iyo. Di ini abnormal. Lu tahu itu abnormal? Iyo. Iyo, saya tunggu ke kadrun nah. Iyo. Iya, bawa ini mau kok. Iya, bawa mobilmu. Ada mobil Pajero itu? Iya kan biasa di Facebook gitu. Jalan-jalan pakai mobil Pajero kok. Iya, saya tunggu kadrun nah. Oke bro, oke. Thank you. Iya, dekat aja rumahku itu, friend. 5 menit juga sampai, ya. Di mana sih yang kau lihat saya punya Pajero? Nah, biasanya saya pakai motor bebek. Oh, di Facebook. Di Facebook mah. Ya, gaya-gayaan aja, bukan untuk sombong-sombongan. Oke, bro. Joni! Hei, Ces! Apa kabar kau? Tambah ganteng kau, di? Deh. Bro! Pagi, Ces! Kau gimana kabarmu? Kau iya tambah ganteng. Sini mau cepat turun. Ada kabar saya mau kasih kau. Iya. Wey, sama sukses kau ini kau Joni. Kau juga sukses kau Ces. Bagaimana kabarmu ini? Berapa menang Ces? 8 orang mi anakku Ces. Keluarga besar. 2 istriku. Yang kau ribu-ribu sama Nana nah. Wah, 2 istrimu. Kau saja yang tahu. Wahayalah kau itu Joni. Jadi kontraktor mau kodi? Mantap nih itu, padahal kau dulu paling suka nyontek sama saya. Lama mau di kontraktor. Iya, lama sekali, Mas. Ada proyek ini, Bos. Iya, 2 miliar. Langsung kak dikasih. Enaknya itu. Bagi dulu ya, Joni. Ada juangku kalau segitu, 2 miliar. Bisa, Ji. Siap aja komitmen. Gampang itu kalau masalah itu. Ada, Ji. Timku juga ada lengkap, Ji. Mau ku garap, Ji? Mau ku garap, kita? Kalau proyek dari Pertamina pasti mau, ke friend. Siapa tuh tidak mau. Serius, kok? Ada di modalmu, tuh? Iya. Ada, Ji. Kalau 2 miliar itu gampang, Ji. Siap, Ji. Gampang itu ada, Ji. Sisa gesek di tabungan kalau itu, mah. Si Joni nelfon. Angkat, Ki, dah. Halo? Joni? Halo? Bobby? Oke, my friend. Ada di temanku yang bisa support kok. Gimana, friend? Dapa mau ke investor? Oh, ada, Mito? Iya, orang kaya, Ji. Iya, Kadru namanya. Nanti kita ketemu rame-rame, nah. Kita diskusi ini. Saya siapkan. Tenang, mau kok saja. Iya. Bikin mau kok janji. Besok ketemu, Ki, nah. Iya, di kafe situ mau saja. Oke, Mina. Oke, friend. Oke. Beres, my friend. Tenang mau kok itu. Siap gitu, komitmen? Iya. Thank you, friend. Kali ini harus berhasil ini korban ini. Si Kadru ini harus kita tipu. Suruh mi saja setor uang 100 juta. Dapat mas 100 juta DP, kabur mak. Sama si Joni. Iya, saya telepon dulu Joni deh. Telepon dulu Joni biar sebelum ketemu sama si Kadru
saya atur dulu strategi. Halo Joni, di mana kok? Saya jemput kok nah. Atur ki dulu strategi biar gampang jebaknya ini si Kadru, biar kita ambil uangnya. Iya, tunggu mana? Depan rumahnya, depan rumah kok. Langsung saya jemput kok. Oke, tunggu Bang, sedikit lagi sampai. Oke, oke. Hei, Ces. Mana kabarmu? Hei, Joni. Baji. Masuk mau kok? Siap nih strategi tak? Ada nih strategiku. Ada nih strategiku. Jadi kita tipu-tipu dia. Dapat miki uang 100 juta. Langsung miki kabur ke luar negeri. Iyo gampang ini. Si Kadru ini banyak uangnya. Bisa kita tipu, Ces. Oke, kita atur nih strategi nah. Oke, oke. Iya, gampang itu. Nanti kalau kita udah ketemu di sama dia di abnormal besok nah. Oke, oke bos. Pak Kadru, jadi ini temanku Joni. Ini dia itu anaknya salah satu direktur di Pertamina. Nah, dia dapat proyek itu dari bapaknya. 2 miliar penunjukan langsung. Nanti si Joni jelaskan kita lebih jelasnya itu seperti apa. Jadi begini Pak Kadru, saya ini dapat penunjukan langsung dari BUMN. Iyo, punyanya Pertamina. Omku di sana kan direktur. Iyo. Ini saya dapat penunjukan langsung 2 miliar pengadaan. Cuman orang Pertamina itu minta dulu komitmen Pak Kadru. Minta 10% di transfer di depan. Kalau bisa besok kita transfer 100 juta ke rekeningku. Oh, begitu. Boleh. Enggak ada masalah. Yang penting kita yang dapat, kita penunjukan langsung. Besok saya transfer ke 100 juta nah, 100 juta mau dulu. Komitmen selesai dapat proyek, baru sisanya saya transfer ke. Iya, tunggu nih. Besok saya kirimkan ke banking. Ah, makasih banyak Pak Le.